Hello the people in this world, welcome back again di Dance Gaming. Duda, right now kita main game Ride Balls, game up snitch. Game apa ini Duda? Wah bisa direkrut coy, hero-nya banyak pisan. Kita bisa bebas rekrut hero di sini. Tuh, Gox teh bayar coy. Ada, oh my god, this is too many fucking sword. Kita bisa punya sword. Yap, buat naikin bintang-bintangnya gitu kan, kita perlu sword-nya juga. Hero-nya banyak by the way teman-teman ya tuh. Oke, gimana gameplay-nya? Gameplay-nya sih santuy gaming, mirip Hello Hero tapi lebih gimana ya, lebih beda lah. Agak mirip gitu dari segi gameplay tapi beda. Gimana satu teh? Dapat tanker. Ada tipe tanker, tipe bow, pedang, melee, ada healer juga, mage. Oke, langsung aja kita coba gimana battle-nya. Kalian mau lihat, oke ini kita bisa farm di sini. Ini masuk dulu ke bintang, wah belum level 3 nih. Susah teman-teman ya, by the way. Auto slot bisa kita pakai, kita masuk aja dulu. Oh, tankernya 2 salah cuy. Ride Balls salah satu game bagus sih menurut gua, grafiknya juga bagus, battlenya lebih bad ya. Auto battle ini kita bisa 4 kali, kecepatannya bisa 1 kali. Oke, kita pakai yang 1 kali aja biar kalian lihat gimana gameplay battlenya dulu. Kalau mau cepat ini bisa juga, nah battle cepat, tuh cepat battlenya kan, 1 kali santuy tuh. Kita bisa gerak-gerakin karakter sebenarnya tuh, oh posisi di mana gitu, bisa gitulah. Jadi bukan cuman asal-asalan main apa lepas gitu aja, enggak. Skill monster tuh, oh waduh badak, mati tanker gua satunya nih. Salah gua aturnya bawa healer aja 2 gitu tuh, attack attacker gitu, tanker 2 salah bawa coy. Jalan coy, heran aing teh enggak jalan-jalan. Tampol tinggal mau set langsung ada kameranya kayak gini aja sih, dari atas doang kayak gini aja, sedikit puter atau gimana gunain by the way. Tret betel betel. Oke, right boss. Menang, yeay, dapat bintang 3 final di Duda. Dan dapat stana gitu ya. Naikin level hero nya gampang sih kalau menurut gue, ini nggak ada susahnya. Gacha bisa di sini, semacam gacha atau apa lah itu lah. Dapat ini bu ya. Bisa diterain kan? Mentok ini level berapa? Kayaknya mentoknya sama apa? Kayak level gue ya, gue level 11 jadi mentoknya level 11 gitu maksudnya. Bisa diganti kah orang gambarnya? Nah ini lah, jelek banget gambarnya itu. Oke, ada daily danger. Nggak kuat kayaknya nih coy. Kita coba lah. Oke. Dimakan. Naik Zabida. Susah nih kayaknya nih. Ride-nya nih, ride danger-nya gitu teman-teman.
hindar. Nah, gitu hindar-hindar gitu kita bisa. Kuat saya tangkarnya coy. Tidak kuat ternyata. Lapar. Oke. Lantai 3. Wow. Oh, what's that? That's dragon. Salamanda. Oke, lantai 5. Wuh. What is that? That's goblin. That's fucking goblin. Mati coy. Gokil lah goblinnya lah. Lantai 5. Dead. Lumayan. Manis sekali. Tunggu, saya ada Evan gitu nih. Apa ini? Ada banyak sih sebenarnya sih, tapi belum kebuka aja ya. Dan hero mana hero? 44.000 diamond, kita coba gacha kah? Oke, satu ST buy. Oke, coba kita buy. Oh, bisa dinaikin bintangnya coy. Ini apa ini? Ini tipe DPS. Ini bisa refresh kah? Oh, mesti beli gitu kah? Udah gue beli. Kurang kaya 4.000 diamond kok coy. Kita beli. Gak tau sebenernya kok hero-heronya segala-segala beda-beda gitu coy. Ini belum. Udah. Refresh free. Waduh. Nah, ini punya nih gue nih, kita bisa beli. Bisa bintang 2 jadi hero gue cuk. Ini siapa ini? Gue gak start ya gue. Oh. 1 menit 7 start doang, gila sih. Ini banyak hero nya cuk. Benar, banyak banget hero nya nih cuy. Ini siapa? Ada healer. Nah, akhirnya ada healer. Ini bisa direct crit healer. Oke, perlu refresh lagi gak sih? Iya, nanti saja lagi kalau gitu. Cukup. Ini bisa kita naikin tiernya. Nah, habis itu ini kita bisa naikin tiernya juga. Ini tier bisa naik. Ini healer nih bagus nih kayaknya nih. Kalau di bawah nih skillnya apa nih? Health single ali. Oh, shield sama anu ya. Healer gua sama nih. Attack up. Punya kemampuan masing-masing gitu teh. Tuh. Kan healing-nya banyak. Oke, tunggu bentar. Banyak karakternya gila sih. Pusing gua nih, banyak karakter gini sebenarnya. Ini skill-nya ya, ini yang layer ability ini skill. Equipnya bisa di buka. Oh, mesti ngebuka gitu.
Oke teman-teman, ini dia Raid Boss. Kita farm, bisa langsung farm. Habisin stamina tuh. Habis stamina, gak bisa main lagi, dech. Udah kita equip. Bisa gitu, santai mainnya sebenarnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Thank you for watching video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue gak bisa main lagi karena stamina habis. And share seperti biasanya. See you, bye bye. And gue 100 stamina, 150 anu. Skrr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